Assalamualaikum. Saya nak buat baba ganoush hari ini. Mula-mula saya kena buat tahini dulu. Tahini ni apa bijan. Saya kena goreng kering, lepas tu blend untuk buat tahini. Terong ni kita kena bakar dulu. Okey, ni ada terong yang saya terpotong, saya bakar sekali lah. Okey, saya bakar ni sebiji, saya bakar ni sebiji. Sambil tunggu terong kita bakar, kita panaskan kuali, kita ambil bijan dan kita goreng kering. Api jangan besar sangat lah. Kita tak mau sampai color dia bertukar. Tahini ni adalah bahan yang digunakan untuk buat hummus, baba ganoush, tu semua sos-sos pencicah makanan Arab. Dia kita boleh buat banyak sekali. Kita bubuh dalam botol, kita bubuh dalam peti ais. Jadi bila nak guna senang, tak payah nak kena buat benda ni lagi. Bijan tadi saya bubuh dalam blender kering. Kita bubuh dalam blender, lepas tu kita blend kering apa bijan tadi. Saya ambil extra virgin olive oil ni. Saya bubuh sikit. Blend. Kita nak dia macam ni. Dia pekat. Ni bawang putih dengan secubit garam. Ni tahini tadi. Wah, cangkir kecil. Saya ambil ayak perahan lemon. Saya bubuh dalam blender, saya blend. Ni hasil dia lepas di blend, jadi kita nak bolang pinggan. Kita ambil minyak zaitun, tuang sikit. Keliling. Kita tabur sikit daun parsley. Selamat makan.